membantu sekali Kak, karena itu bisa meringankan beban kedua orang tua saya. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan ekonominya, saya bisa terbantu, bisa buat membiayai sekolah saya seperti membayar SPP, beli buku, seragam sekolah, dan lain-lain, sehingga saya jadi lebih fokus belajar, dan terus berprestasi. Yanita itu orangnya kan baik, habis itu aktif. Setiap ada lomba, Yanita selalu ditunjuk untuk mewakili madrasah ini. Terima kasih banyak kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama, serta yang pihak-pihak yang menjalankan program Indonesia Pintar ini, karena saya merasa terbantu sekali dengan adanya program ini, dan semoga semua pelajar bisa lebih fokus lagi untuk belajar dan terus berprestasi, karena semua keuangan sudah terbantu. PIP yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu pada siswa-siswa di MT1 bisa melanjutkan jenjang pendidikannya sampai selesai untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok dalam sekolah.